Selamat malam, salam reformasi, Tachawan Sanghao, Manakam. Saya minta maaf sebab saya punya Mandarin kurang baik. Jadi saya perlu cakap dalam bahasa Malaysia. Yeah. Tapi saya tahu satu perkataan Mandarin juga. Tadi YB Jeffrey ada sebut 2-3. Tadi YB Chow Kan Yao ada sebut 2-3. Saya tahu itu perkataan new. Yeah. New saya tahu. New itu new lembu saya tahu. Sebab itu lembu punya pasal. Saya sekarang banyak masalah. Saya kena pergi mahkamah kadang-kadang. Tiap-tiap minggu kena mau pergi mahkamah. Itu tak teruk lagi. Saya pergi mahkamah tiap-tiap minggu. Saya duduk dekat sini, Syahrizal ada duduk dekat situ. Itu lagi teruk. Saudara-saudari, thank you very much. Terima kasih kerana hadir. Malam ini kita tumpu khas kepada masalah nombor satu negara. Masalah nombor satu negara adalah rasuah. Rasuah ini tidak kenal sama ada kita Melayu, kita Cina, kita India, Iban Kadazan. Di Malaysia, kalau kita tidak hapuskan rasuah, nanti pimpinan-pimpinan yang kita ada dekat atas adalah pimpinan-pimpinan yang boleh kita beli. Siapa ada paling banyak wang, dia boleh beli itu pimpinan. Sebab itu, Pakatan Rakyat semua paling sepakat kita berkempen atas dasar kita mahu hapuskan rasuah. Saya sebenarnya bukan orang politik. I'm not a politician. I was telling YB Jazwi tadi. Saya cakap sama dia, saya tak pernah rancang mahu jadi ahli politik. Saya accountant, saya kira-kira saja. Accountant, macam Ketua Menteri, Chief Minister also accountant lah. Cuma sebab saya accountant, itu satu hari Datuk Seri Anwar ada minta so that saya pergi turun, pergi kira lembu dekat Kemas. Mula-mula saya tak happy je. Saya beritahu sama Datuk Seri, ini you mau kira lembu, you tak perlukan accountant. You suruh budak lembu pun boleh kira lembu. Tapi lembu itu special punya sebab itu lembu menteri. Jadi dia minta saya pergi. Saya semak, saya spend 1 jam. Saya daripada satu hujung sampai satu hujung. Itu ladang di Negeri Sembilan, luas dia 5,000 ekar. Jelutong campur dengan Tanjung, campur dengan Bayan Baru pun saya rasa bukan 5,000 ekar. Ini 5,000 ekar punya ladang. Kerajaan bagi wang sama keluarga Datuk Seri Syahrizal supaya dia boleh buat ladang lembu paling besar di Malaysia. Saya kira 1 jam saya kira lembu. Saya pergi sana punya ujung, saya main sini punya ujung. Saya kira ada 4 ekor lembu saja hari ini. Sebab itu, then kita balik. YB Jen pun tahu, YB Jen Chua pun tahu. Kita tanya soalan sangat mudah di parlimen. Saya pergi parlimen, YB Jen ada semua ada. Saya tanya mudah saja soalan sama Menteri Pertanian. Saya tanya Menteri Pertanian, you sudah kasih 250 juta. Mana itu lembu? Sekarang baru ada 4 ekor. Lepas saya tanya itu, barulah, this is the important part. Sekarang mana-mana saya pergi, orang sebut saya whistleblower. Orang cakap terima kasih sebab tolong ini kes lembu. Sebenarnya, the real whistleblower, orang yang bagi maklumat yang betul-betul punya, sampai sekarang saya pun tak tahu siapa dia. Sebab lepas saya tanya, ini lembu ada 4 ekor. Itu malam ada orang hantar email. Dia bagi semua maklumat, berapa ekor lembu ada, duit mana, mana kondo Syahrizal ada beli. Dari email itu nama dia, dia perkenalkan nama orang yang bagi maklumat itu, Lembu Bin Lembu. Sampai sekarang saya tak tahu ini lembu siapa dia. Jadi
saudari, what is most important untuk kita mula, bahawa kalau tidak ada orang macam ini yang bekerja di dalam, yang dalam jabatan kerajaan, orang yang berani dan ada moral untuk dia kasih maklumat sama ahli politik, orang macam saya, macam YB Jeff, macam YB Tian Chua, kita tidak boleh bongkar ini semua rasuah yang UMNO Barisan Nasional buat. Jadi hero yang sebenarnya sampai hari ini kita masih belum tahu siapa ini lembu bin lembu yang banyak tolong Malaysia. Saudara-saudari tahu, orang macam ini dia tak mau datang ke depan sebab dia takut. Kerana kalau kita dedahkan bongkar rahsia ataupun rasuah kerajaan, kita mau kena dakwa. Saya sekarang ini kalau mahkamah jatuhkan hukuman bersalah, saya kena 3 tahun penjara atau 3 juta atau kedua-duanya sekali. Isteri saya kata, jangan bimbang, nanti you boleh kurus duduk dalam penjara. Sudah beri. Cuma ya, saya didakwa di bawah Akta Bank Seksyen 97. Tuduhan dia, dia kata ini orang sudah langgar Akta Bank kerana dia dedah maklumat sulit bank. Ini Malaysia punya undang-undang, kalau you ada perompak nombor satu pun, dia sudah curi semua wang orang, bubuh dalam akaun bank, kita kata tak apalah, itu your money, we cannot do anything, nanti saya masuk jail. Bila bank negara dakwa saya kerana dedahkan maklumat, saya sudah masuk itu Malaysian Books of Record. Saya adalah orang Malaysia pertama yang kena dakwa di bawah Akta Bank di Malaysia ini. You curi wang, you bankruptkan bank, you buat apa, no problem in this BN country. Tapi you bongkar satu maklumat menteri, 3 tahun you masuk dalam penjara. Sebab itu, orang yang betul-betul whistleblower, the real whistleblower, pemberi maklumat yang sebenar, dia tak berani datang, dan sampai sekarang kita tidak tahu ini orang lembu bin lembu ini siapa. Kalau kita sudah menang di Putrajaya nanti, 3 months kita menang di Putrajaya, saya mau kasih tahu kerajaan supaya kita panggil orang ini, jangan takut, kita takkan dakwa dia, supaya dia datang, kita boleh bagi dia satu hadiah besar kepada lembu bin lembu. Dari kes yang paling, ini sekarang kes yang paling panas sekarang ini, kes Hong Kong. Kes Hong Kong, Musa Aman sama dia punya tokek balak nama Michael Chia, sama dengan Menteri Undang-Undang Nazri Aziz. Ini kes bukan baru punya kes. Saya baru pergi Hong Kong lah, saya baru balik 2 minggu lepas. Minggu depan hari Selasa mau pergi Hong Kong sekali lagi. Hong Kong kena belajar Cantonese, saya hanya tahu toche saya. So, kalau pergi Hong Kong, saya kena bawa YB yang boleh bahasa Cantonese, saya duduk tepi, saya tengok toche. Ini kes Hong Kong sudah lama. Dia mula tahun 2008. 2008, pada ketika kita semua mau berkempen untuk Datuk Seri Anwar, pilihan raya kecil Permatang Pahang ke? Itu bulan Ogos 2008. Kita semua sibuk kempen sini di Permatang Pau. Ada satu berita daripada Hong Kong pasal ada seorang businessman Malaysia, tokek balak, sudah kena tangkap. Dia kena tangkap sebab dia kata wang yang dia pegang itu bukan wang dia. Itu wang dia pegang on behalf of, bagi pihak Ketua Menteri Sabah. Jadi sama di Hong Kong. Hong Kong adalah sebuah pusat kewangan antarabangsa. Hong Kong adalah sebuah pusat pelabuhan bebas dunia. Semua orang dari satu dunia pergi Hong Kong buka bisnes. Hong Kong punya reputasi. Nama baik Hong Kong cukup penting. Kalau orang dunia ini fikir Hong Kong ini tempat boleh letak wang rasuah, nanti orang akan mula keluar daripada Hong Kong. Sebab itu pihak berkuasa Hong Kong, dia tak macam kita punya SPRM.
Dia kalau ada laporan ataupun dia siasatan, dia rasa itu wang, itu bank account, ini syarikat ada kena mengena dengan rasuah, dia akan siasat itu syarikat serta-merta. Michael Chia dengan kawan-kawan baik Musa Aman. Musa Aman ada 2-3 orang kawan. Ada lawyer seorang, ada orang ini seorang, ada Michael Chia. Kemudian dia ada 2-3 syarikat di Hong Kong. Ini syarikat dia banyak wang datang daripada Sabah. Wang masuk ini kepada akaun-akaun tertentu. Daripada akaun itu juga wang kemudian kadang-kadang $100,000, kadang-kadang $200,000. Ini wang akan pindah pergi akaun Singapura pun ada, Switzerland pun ada. Jadi pihak berkuasa Hong Kong sudah lama tengok ini wang, ini bank account, 3-4 bank account, bukan Michael Chia saja. Dia tengok, dia rasa ini ada sesuatu yang tidak kena. Sebab ini bisnes tak ada, company tak ada, company pun only company share saja, no money, no business. Tapi tiap-tiap bulan ada ratus-ratus ribu dolar keluar masuk daripada ini account. Jadi sebab itu Suruhanjaya Anti Rasuah Hong Kong, Independent Commission Against Corruption in Hong Kong, dia sudah mula siasatan sudah lama. Dia sudah survey, dia sudah tengok ini account, dia mahu tentukan sama ada ini rasuah atau tidak. Kalau rasuah, dia mahu tangkap, freeze ini account, habis. Jadi bila Michael Chia sudah kena tangkap, Michael Chia bila kena tanya sama soal siasat sama ICAC, lama-lama dia pun surrender lah. Tanya punya tanya, dia pun surrender. Dia kata, ini Michael Chia pun tak pandai sangat. Ini bukan big businessman. Michael Chia ini dulu kaki Samsung saja di Sabah. Tapi sebab siapa mau jadi businessman dan juga rakan kongsi UMNO, oleh sebab UMNO itu Samsung, dia pun ambil orang Samsung saja. Jadi bisnes sama dia.